guys, kembali lagi bersama saya di channel Brovi Inc. Okay guys, so di video kali ini saya akan mengasih tutorial kepada kalian semua, yaitu cara melihat rank di Ultraman Legend of Hero guys. Karena udah lama kali orang ini request, tapi baru saya tanggapin sekarang ya kan. Dan maaf juga baru buat videonya pun sekarang ya kan. Yaitu dia menginginkan saya supaya saya membuat video tutorial cara melihat rank di Ultraman Legend of Hero. Okay. Langsung ya kita mulai kan. Tapi sebelum mulai tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini cuy, yang warnanya merah, dan hidupkan loncengnya supaya kalau ada notifikasi dari video baru dari saya, kalian langsung pencet dan tonton. Dan kalian jangan lupa juga untuk budidayakan tonton sampai habis, karena tutorial kali ini pasti akan lebih menarik lagi. Oke cuy, langsung kita mulai. Let's go everyone. Oke guys, caranya itu sangat gampang ya kan. Nih pastinya kalian tahu ya kan, naras ini leaderboard inilah guys. Biasanya memang tuh nih ya, pastinya kalian pun bingung mencetnya naras ini, ada yang lambang kayak apa gitu. Nanti saya link, oh ini ya, ada lambang kayak medali gitu. Itu kalian pencet cuy, kalian pencet nih, baru kalian masuk di sini. Nih, baru kalian masuk di sini dan ada bacaan leaderboard di arah sini lah cuy. Kalian bisa melihat rank kalian ya kan. Ini tentang diamond ya kan, tentang kalian banyak top up ya kan. Yang sekarang ranking 1 nih ya Leowok ini ya kan. Ya banyak kali top up cuy, 2886 diamond. Saya pun nggak sanggup top up 1000 gitu, 1 juta cuy. Dan ini juga ranking tentang glory war ya kan. Oke nih, ini dia cuy. Sekarang peringkat pertamanya itu ya namanya 809328 ya kan. Dia ini memenangkan pertarungan selama 30 berturut-turut ya kan, belum ada kalah ya. Benar kan? Hero-nya aja ngeri-ngeri cuy, gila. Udah max semua ini kan. Oke, kalau ini ranking glory wall, kalau dia itu ini ranking battle power. Battle power. Ini tentang total battle kalian bermain di Ultraman Legend of Hero guys. Saya nol cuy. Bukan ini kayak mana ya, susah jelasinnya guys. Kayak battle di mana itu ya, lupa. Soalnya ini pas kalau kalian tahu tentang battle power, tahulah kalian ini kan. Kalau yang peringkat pertamanya ini adalah Perfon Hook, dan total battle-nya itu 2000, ini udah berjuta-juta ya. Banyak kali dia main. Dan ini adalah tentang BP karakter. Ini dia cuy. Woi, BP karakter dia yang ini karakter yang paling tinggi ya kan. Ini biarpun Nexusnya ini bintang 3, tapi power battle powernya itu 1170. Woi, ini udah ranking pertama kali 2 ends flower ini ya kan. Oh iya, saya lupa bilang cuy. Kalian pun bisa mendapatkan kayak apa gitu ya kan, kalau kalian ada di list berikut ini ya kan. Misalnya di list ini, kalau kalian ada di list berikut ini, kalian mendapatkan diamond. Tapi kalau tidak ada seperti saya ini, saya baru bronze ya kan, pangkat 1, dan saya nggak ada di list ini, saya mendapatkan kayak, nah ini koin ya kan, saya mendapatkan koin ya kan. Nah, dapat koin saya. Kalau kalian ada di list berikut itu, kalian mendapatkan diamond nanti cuy. Semakin tinggi rank kalian, semakin tinggi diamond kalian dapat ya. Saya setiap hari dapat koin terus ya, saya nggak pernah masuk list. Oke, langsung kita di fortune list ya kan, tentang total diamond. Ini total diamondnya 8 yang dia punya sekarang, diamond yang dia punya sekarang Eric, yang namanya Eric Foodken. Peringkat pertama dia sekarang, yang fortune yang Belial ini.
total diamond dia ini sekarang 8 be. Udah. Saya sambil ambil ya kan. Dan ini konsumsi ya kan, konsumsi diamond yang paling banyak ya kan. Yang peringkat teratas sekarang Magnificent ya kan, Magnificent yang fotonya Ultraman G ya kan, yang api ya, yang mode api ya kan. Kalau saya baru 150, kayak mana mau ngejar ya. Oke. Konsumsi koin sama diamond yang paling banyak. Ini yang paling banyak Magnificent ini. Oke. Kayaknya cuma sekian ya kan saya ngasih tutorial. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video saya. Pasnya kalian langsung tutup video saya ini ya kan, tanpa basa-basi lagi, langsung kalian lihat rank kalian itu ada atau enggak di situ ya, supaya kalian bisa mendapatkan diamond atau poin ya kan. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Saya Abdul Rafi, see you next video. Still enjoy and keep up the spirit. See you and bye bye. Dan kalau kalian suka dengan video, silakan kalian kasih like dulu video ini. Jadikan dia biru. Oke, joy, like, bye bye.